merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA helix ganda berpiling ke kanan. Sebelum mengetahui replikasi daripada DNA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dasar dalam memilih media pembelajaran tersebut. Dasar dalam memilih media tersebut untuk dikembangkan memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Model-model replikasi. Yang pertama ada model konservatif. Yang kedua ada model semi-konservatif. Yang ketiga ada model dispersif.